pemain kami jahat. Dia nak mengelabuhkan fikiran rakyat. Dan kita tubuhkan PAC untuk menambahbaikan pilihan raya kita, sistem pilihan raya kita, SPR kita. Dan selama ini pun sebenarnya baik. Baik. Pilihan raya di negara ini antara yang terbaik di dunia, kan? Sebab itu, keadilan kadang-kadang kita nampak dalam pilihan raya, pemangkang boleh menang. Pilihan raya kecil 16 kali. 8 kali pemangkang menang, 8 kali kita kalah. Kita menang ataupun 8 kali kita kalah, 8 kali kita menang. Taklah kita semua menang, kan? Apa ada masalah? Soal daftar pemilih nak bersih. Mana ada satu dunia daftar pemilih boleh bersih? Tak boleh. Tak boleh bersih pasal katalah hari ni, awak kata ini bersih. Ini daftar pemilih yang bersih. Okey. Bila nak pilihan raya? Apa besok pilihan raya? Tak juga. Katalah bulan depan pilihan raya. Tiba-tiba besok ada orang mati. Nama dia boleh kita keluarkan sekarang? Kita tak boleh juga keluarkan nama dia sekarang. Pasal nak tunggu, nak keluarkan nama seseorang tu, nak kena mana daftar mati dia, SPR nak yakin orang tu dah mati, ada orang beritahu dia orang tu dah mati. Maknanya, setiap daftar pemilih, tentu ada orang yang dah mati ni ada dalam tu. Di Amerika 1.5 juta, nama-nama yang tak dikeluarkan, yang hilang dia punya, tak ada lagi orang tu, dah mungkin mati, mungkin pindah, mungkin apa. Tak gaduh pun. Itu tengok masa sebenarnya dia PAC tu kebanyakan permintaan orang tertunai dalam kepada layan. Hanya satu saja yang minta 21 hari tu. Yalah, buat apa nak bela raya kita nak panjang sangat kempen. Kan? Awak banyak cakap mengata orang berdosa. Kan? Cukup benda yang patut-patut ajalah cakap. Awak kenalkan diri awak, awak kenalkan parti awak, awak kenalkan manifesto awak, awak kenal janji awak. Dahlah berapa lama. Kan? Dan tiap-tiap orang ada jentera. Jentera boleh jalan satu kawasan. Kadang-kadang kawasan bukan besar sangat. Kalau 10 hari memadailah. Ataupun dalam Islam pun nak suruh sederhana. Sederhana lebih baik.